guys, jadi sekarang Frost Diamond dan Bocil akan perjalanan ke tempat cewek idamannya Bocil nih. Tapi gak sabar aku. Bocil mau ngapain nanti kalau ketemu? Mau ngelamar. Mau ngelamar? Iya. Seriusan gak, Cil? Iya. Wah gila, Bocil umur segini udah mau ngelamar aja. Kok udah pikir panjang, Cil? Sudahlah. Udah punya uang lu? Sudahlah. Udah mapan hidup lu? Sudahlah. Sultan kau? Iya pastinya. Banyak kali duit aku ini. Wih, sombong kali dia guys ya. Oke, jadi aku udah siapin nih, Cil. Jadi aku di sini udah bawa beberapa seserahan, Cil. Di sini aku bawain jam seserahan. Maunya aku bawain sepatu, Cil. Kasian aku sama kamu, soalnya kamu pasti belum tahu kan ya gimana prosedur buat ngelamar. Ya. Jadi kita harus membawa seserahan, Cil. Kita harus ketemu juga sama orang tuanya, Cil. Kita tanya, kita Bocil minta izin, dikasih nggak Bocil nikahin anaknya? Oke? Oke. Oke, ini aku bakal bantuin Bocil lagi sih ya. Tapi di sini aku nggak bawa kotak seserahannya, Cil. Aku pakai kotak prosting, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya. Oke, nggak apa-apa ya? Ya. Kita bantuin Bocil, guys. Pastikan kalian like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Subscribe buat yang belum, kita menuju 20 juta subscribers, guys. Dan ya, Cil, seserahan kita yang paling spesial adalah makanannya, Cil. Kita bawain pi susu, men. Wah, enak sekali pasti ini, Cil. Iya. Dan aku nggak beliin satu, nggak cuma segini aja. Aku beli banyak, Cil. Mau aku ambilkan? Mau. Nih, aku beliin segini, Cil. Tenang aja, pokoknya kamu nggak bakal malu kesana. Iya. Aku ngapain? Enggak, ini kita bawa ini seserahan. Kita kasih nanti. Okay. Aku anterin Bocil buat ngelamar, oke? Okay? Oke. Okay. Emang beneran nih kamu udah gak sabar banget buat ngelamar, Cil? Gak sabar banget. Kenapa itu? Bocil biar halal. Kamu masih kecil, Bocil. Aku tanya sekali lagi sebagai kakakmu nih. Karena aku gak mungkin kan kalau Bocil pengen nikah masa aku larang gitu. Yeah. Aku cuma ngasih tahu kamu, apakah kamu sudah siap di usiamu yang sekarang ini kamu akan menikah? Siap banget. Kan beda umurnya jauh banget, Cil. Gak ada yang namanya beda umur. Cinta gak ada yang namanya beda umur. Karena aku akan mencintainya seumur hidup. Lu belajar gombal dari mana, Cil? Ini Bocil Pak Boy sejati nih, guys. Seriusan lo nih? Iya. Oh ya udah deh ya. Mau gimana lagi ya? Karena Bocil sudah bulat keputusannya dan Bocil juga sudah siap? Siap. Oke, jadi aku sebagai kakaknya bakal nganterin Bocil ya, guys ya. Tadi sebelum berangkat juga udah aku tanya nih si Bocil nih. Lu seriusan, Cil, mau ngelamar? Seriusan katanya. Ya udahlah ya, aku bakal anterin Bocil, oke? Oke. Let's go. Guys, jadi ini kotaknya, di sini kita taruh jamnya, Cil. Ini seserahan jam ya. Dan kita masih packing lagi 3 kotak ya, guys ya. Dan ini aku bakal taruh makanannya dulu di kotaknya, guys. Biar agak banyakan gitu, Cil. Ini jam super mahal nih. Buat Bocil super mahal. Nah, ini aku bakal taruh makanannya ya. Sudah selesai, Cil. Sekarang kita tutup. Nanti aku bakal nganterin Bocil. Nah, ini dia ya, Cil ya. Oke, nanti aku bawain gini, set. Bocil nanti tinggal langsung aja ngelamar, oke? Oke. Like video ini sampai ke 100.000 like lebih. Kita bakal langsung sana, guys. Let's go. 1 hour later. Cil, ayo, Cil. Kita udah sampai, Cil. Ini Bocilnya lama banget nih, guys, ya. Wah, gimana kalau kita plan B aja, Cil? Plan B. Kita aja dia. Kita panggil dulu rumahnya, siapa tahu nggak ada. Bener nggak sih ini tempatnya dia, Cil? Katanya dia sekarang lagi di Bali, Cil. Sekarang saatnya kamu, Cil. Kapan lagi, Cil? Iya kan? Kita kapan ke Jakarta masih lama kan? Iya. Sekarang saatnya kamu untuk coba buat samperin langsung, Cil. Kamu nyatakan, Cil, cinta sejatimu, Cil. Oke? Oke. Oke lah, ya udah kita bakal langsung aja, Cil. Kayaknya ini deh. Gue yang salah, kalau nggak salah ini. Tadi aku udah tanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, Cil. Like videonya sampai akan 100.000 like lebih, guys ya. Subscribe, kita menuju 20 juta subscriber, Cil. Let's go. Bocil yang manggil deh atau aku yang manggil? Bocil grogi nih kayaknya, guys ya. Apa? Terus dia man? Iya. Kamu malu? Wah, malu kucing dia. Ya udah aku yang panggil ya, guys. Kayaknya yang ini deh. Kita panggil ya, guys. Hai, Prosdemon. Wah, enggak ada orang. Bentar. Apa? Apa? Bocil enggak sabar ini. Bocil enggak sabar? Iya. Udah sabar. Bentar dulu aku lihat dia. Wih. Pengen cepet-cepet ketemu. Pengen cepet-cepet ketemu, Gau. Iya. Sabar dulu. Ntar salah rumah kita. Panggil. Salah pindah nanti kita malu, Cil. Salah orang ntar. Udah, awas anjing, Cil. Awas anjing, Cil. Anjing. Wah, Bocil nih, guys ya. Bentar aku panggil ya. Permisi. Wah, ada, Cil. Wih, gede kayaknya. Permisi. Iya. Oh, ini, Cil. Hah? Nah, ini. Nah. Hai. Halo. Malu dia, guys. Malu dia. Katanya Bocil mau bilang sesuatu ke kamu. Hah? Tapi malu. Kamu mau bilang apa? Mau bilang apa ya, Bocil tadi? Wah, malu dia. Atau gini aja deh, Bocil mau bilangnya di suatu tempat. Kamu mau ikut nggak? Mau ikut. Sama Bocil. Kemana? Kemana katanya, Cil?
ada sesuatu. Ada sesuatu. Sesuatu. Apa itu? Sesuatu tempatnya bagus. Tempat apa itu? Sesuatu yang ada tempat yang indah. Tempat yang indah. Yes. Oke deh. Kamu mau enggak diajak sama Bocil? Boleh. Boleh. Kamu enggak apa-apa? Aku ajak nih sama si Bocil. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Salaman dulu. Salaman dulu. Ini pertama kali ketemu lo, Bocil sama Sarah Piloid. Nih sering nontonin nih, oh, iya? Malam-malam dia nontonin kamu. Terima kasih Bocil. Yaudah kita langsung aja ya. Sana. Apa sekarang Bocil mau bilangnya nih? Katanya Bocil mau bilang sesuatu sama kamu. Mau bilang apa? Bilang. Oke deh, aku mewakili Bocil nih Sarah. Ya. Karena Bocil malu-malu. Oh. Kamu lihat sana, nggak boleh lihat belakang, oke? Oke, aku okay. Sini. Bocil ini malu nih guys ya. Malu-malu kucing nih, bentar ya Cil ya. Tunggu sini Cil, tenang. Pokoknya aku sebagai kakakmu bakal bantuin kamu. Tunggu sini, tunggu sini. A few moments later. Cil, tenang Cil. Aku bawakan Cil. Apa itu? Nih kamu pegang nih, satu nih. Udah, sekarang kamu langsung bilang ke Kak Sarah nih. Aku kasih tips and trick bagaimana caranya biar jadi Pak Boy, Cil. Udah siap kau jadi Pak Boy? Udah siap kau? Oke deh, langsung kamu panggil Kak Sarah, lihat belakang sudah Kak ini. Kak Sarah, aku mau ngomong sesuatu. Ngomong sesuatu? Ya. Apa ini? Ini aku mau ngelamar kamu seserahan. Kamu masih kecil mau seserahan sama aku? Iya dong, jangan salah, di dalam ini udah ada cincin segala macam. Ah, serius? Ini bukan kotak biasa, mohon maaf nih kotaknya ini kita pakai kotak kita ya, Cil. Gak ada kotak seserahan soalnya. Ya ampun, kamu berani banget masih kecil, aku dilamar nih. Iya dong, walaupun aku masih kecil, tapi cintaku sepenuhnya kepadamu. Bocil guys, siapa yang ngajarin kamu, Cil? Bocil lah. Wih, jago kali kau. Di mana kamu belajar, Cil? Internet. Wow, mantep kali Bocil ini. Oke, jadi ini seserahan buat kamu. Jadi sekarang kamu menerima Bocil gak? Langsung aja nih, to the point nih. Aduh, kamu ada mau dikatain dulu gak? Kecil-kecil cabai rawit. Waduh. Keren, karena keberanian kamu aku terima, aku hargai. Cil, tau gitu aku yang ngasih, Cil. Bocil diterima, guys. Aku persenan. Udah deh, gak apa-apa buat Bocil ya, aku nganterin Bocil. Jadi diterima nih, Bocil nih. Diterima, Cil. Wow. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Bawa aku jalan-jalan dong. Aku gak ngapa-ngapain nih. Pastinya. Kemana kamu aja jalan-jalan nih, Cil? Ke pantai. Ke pantai? Pantai di mana, Cil? Kamu tahu gak ngemil apa yang paling enak? Ngemil? Ngemil apa tuh? Ya, ngemilin kamu yang sepenuhnya. Yaelah. Kamu belajar dari mana, Bocil? Siapa yang dibalik semua ini, Bocil? Persenan. Mana ada, Cil? Aku gak pernah ngajarin kamu yang seperti itu, Bocil. Ih, Bocil ngadi-ngadi ya, guys. Ngadi-ngadi? Ada yang dikatain lagi gak? Kak Sarah, bajumu kuning cerah banget. Kayak matahari. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena bajumu kuning menyinari matahariku. Wah, ya, Bocil kemana, guys? Wah, malu dia kayaknya. Malu dia. Gimana ini? Wah, malu dia guys. Ya udahlah ya, jadi diterima gak sih Bocil? Kita ikutin aja. Ikutin aja. Oke deh, kamu berarti mau ikut sama aku, sama Bocil? Boleh. Oke deh, ya udah berarti Sarah ikut sama aku guys. Malu dia sampai lari loh. Gak berani dia, tadi mau kesini aku yang ngomong guys. Ya udahlah ya, kita ikut ya. Kita jalan-jalan ya guys ya.